Apakah Syiah dan Sunni tidak bisa disatukan? Apa yang paling prinsip membedakannya? Ini simple sederhana tentang orang yang mengatakan Syiah itu saudara kita, kawan kita. Abdul Somad itu tak tahu apa-apa dia itu. Syiah itu saudara kita. Kita sholat tarawih. Sholat tarawih, mohon maaf Bapak Syiah, saya sunnah. Kita sholat tarawih. Tiba-tiba apa kata si Bilal? Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Apa kata saya? Radiyallahu an. Apa kata Syiah? Laknatullah alaih. Kalau ada orang berkawan setelah itu, kau laknat tadi Abu Bakar ya? Enggak apa-apa kita berkawan. Kata Syekh Yusuf Qardawi, aku lama, Syekh Yusuf Qardawi lama ikut namanya takrib, dialog Sunni Syiah. At-takrib bainal mazahib, dialog Sunni Syiah. Kantornya di Kairo. Syekh Qardawi lama ikut, mengeluarkan diri dari takrib. Aku tak bisa bersama mereka. Aku mengatakan Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih. Macam mana bisa berkawan? Syekh Ali Jum'ah, videonya ada di YouTube. Saya posting beberapa yang bulan yang lalu, buka wall saya terus tengok ke atas. Apa kata Syekh Ali Jum'ah waktu dia sedang mengajar di Al-Azhar? Syekh, apa perbedaan kita dengan Syiah? Kata Syekh Ali Jum'ah, setelah kuhitung-hitung ada lima. Pertama, kita mengatakan Al-Quran sempurna. Kata mereka Quran palsu. Kedua, kita mengatakan sahabat Nabi radhiyallahu an. Mereka mengatakan sahabat Nabi laknatullah alaih. Tiga, kita mengatakan rukun iman itu enam. Mereka mengatakan rukun iman ada imam kepada imam 12. Siapa yang tak beriman kepada imam 12? Kafir. Keempat, kita mengatakan Allah itu ilmunya sempurna. Mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang akan terjadi. Namanya fada. Namanya bada. Bada ya bedu bada, bukan bada. Itu cap bada. Badaun artinya Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Namanya bada. Yang kelima, mereka ini taqiyah. Taqiyah menutup-nutupi diri. Waktu saudara kita dari FPI, BPI menangkap ini orang Syiah, ditanya, kamu Syiah ya? Enggak, saya Ahlu Sunnah. Coba sholat. Ditunjukkan ya sholat Ahlu Sunnah. Pas dibuka tasnya, dapat turbah Karbala. Syiah, saya kamu. Saya Syiah yang moderat. Beda-beda tipis moderat sama mudarat.